Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joe Thunder dalam acara Serba Serbi Nusantara. Tapi sebelum saya banyak bicara, saya mau hitung dulu nih. Pramilaning Romo Ibu Den Bepeni. Samping kanan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan dulu pada pemirsa, jenengan siapa enggak? Sebelum saya banyak bertanya-tanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penuh rahmat, salam penuh bahagia, terutama kita harus kamu. Kenalkan, nama saya adalah Gus Bagus kalau kemarin rilis. Gus Bagus kalau kemarin rilis. Kalau kemarin rilis. Ya. Biasa dipanggil Abi. Kalau ya Abi Kala. Abi Kala. Kalanya itu apa? Kala itu ya bukan Kala jengking kan? Enggak aja. Saya diberikan waktu oleh Master Joe Thunder. Apa ya, seorang tanpa tilas, katakanlah saya berjalan kaki. Alhamdulillah kita singgah di Jakarta Barat ini, di wilayah barat singgah. Makanya ke rumah gitu ya. Betul. Boleh mungkin saya mengawali pertanyaannya. Betul, betul. Ya. Silakan, silakan. Sejak kapan saya panggil Abi Kala ini mulai melakukan ritual jalan kaki dari ujung kulon sampai ujung wetan? Alhamdulillah saya start dari ujung wetan, dari Mondo Timur itu mulai tanggal 2 Februari 1990, itu Kamas. Hingga sampai saat ini. Sampai saat ini? Ya, saya sudah keliling Nusantara, alhamdulillah. Berarti sudah berapa tahun? Kira-kira 33. 33 tahun, guys. Iya, pejalan kaki 33 tahun, notabene-nya dari ujung wetan sampai ujung kulon. Kemana saja itu? Ya, terutama saya itu mulai dari Mondo Timur. Paten ya, Paten? Mondo Timur, baru wilayah Prima, langsung Bali ke Banyuwangi, kebetulan saya sempat singgah di Alas Purwo juga. Dari Banyuwangi saya langsung ke Madura. Makanya saya ikhlas, saya menuju ke Bangkalan, saya juga keliling Madura. Keluar dari Madura saya ke Pasuruan. Setelah Pasuruan saya ke Gresik, lalu Surabaya. Disitulah saya memutuskan untuk ambil jalur selatan dulu. Jadi dari Surabaya lanjut Sidoarjo, terus Mojokerto, Jombang, Kediri. Terus pokoknya kemana-mana sudah Nusantara. Terus apa yang didapatkan oleh yang dengan melakukan ritual berjalan kaki ini, yang didapatkan apa? Hikmah apa setelah jalan itu? Banyak sekali kan, Mas. Contohnya
Iya pemirsa, demikian obrolan saya dengan Abah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga jadi tontonan, menjadi tuntunan. Ya, ternyata perjalanan beliau ini bukan hanya ingin tren dan hanya bukan hanya untuk menjadi orang terkenal, tapi ada sesuatu yang beliau itu cari. Siapa? Ini yang bisa menjawab. Saya Juta Andar, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.